Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan mega series Panggilan yang tayang hari ini 1 Agustus 2022, tepatnya episode 128. Pada akhirnya setelah melakukan pengejaran terhadap Ilyas yang kabur dari kejaran polisi, pada akhirnya kali ini Foke dan juga Lian benar-benar berhasil memberhentikan laju mobil Ilyas yang ingin kabur dan tidak ingin mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Kali ini terlihat pada akhirnya terjadi perkelahian antara Ilyas dan juga Lian. Kali ini Lian meminta kepada Ilyas untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan oleh Ilyas. Namun sepertinya kali ini Ilyas benar-benar tidak mau, dan pada akhirnya terjadi pertikaian antara Ilyas dan juga Lian. Kali ini pun pengejaran yang dilakukan oleh Foke dan juga Lian kepada Ilyas akhirnya membuahkan hasil juga. Dan pada akhirnya pula kali ini Ilyas benar-benar sudah tidak berdaya dan tidak bisa melawan lagi untuk mengakui semua kesalahan-kesalahannya tersebut. Setelah terjadi perkelahian bersama dengan Lian, kali ini pun Ilyas sudah tidak bisa kabur lagi dari kejaran-kejaran polisi itu. Kali ini pun polisi datang tepat pada waktunya ketika Ilyas menyerang Lian, hingga pada akhirnya kali ini Ilyas tertangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk benar-benar mempertanggungjawabkan kesalahannya itu karena sudah menabrak suami dari Nabila hingga meninggal dunia dan menyimpan rahasia itu sampai detik ini. Itu yang membuat kali ini pada akhirnya pengejaran Lian dan juga Foke berakhir sudah, dan kali ini riwayat Ilyas pun berakhir sudah dan berakhir di dalam penjara pula. Kali ini Ilyas benar-benar harus merasakan hukuman yang pantas untuk Ilyas karena menyembunyikan kesalahannya sendiri di masa lalu. Di sisi lain, kali ini Diva benar-benar merasa sedih dengan apa yang menimpa sang kakak Ilyas. Diva kali ini hanya bisa menangis melihat sang kakak digiring ke kantor polisi oleh pihak berwajib, yaitu polisi. Diva pun kali ini tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis meratapi kesedihan karena satu-satunya keluarganya kini harus mendekam di dalam penjara. Wah, kira-kira kali ini apa yang akan dilakukan Mala untuk tetap menghibur Diva di tengah masalah yang sedang menimpa Diva dan juga sang kakak Ilyas. Apakah benar-benar kali ini Ilyas akan lebih lama mendekam di penjara karena sudah tidak bersikap kooperatif dan kabur dari kesalahannya sendiri? Lalu apa yang akan dilakukan Diva selanjutnya ya guys, setelah tahu kali ini sang kakak harus mempertanggungjawabkan semuanya di dalam jeruji besi tahanan polisi? Makin penasaran ya guys dengan episode malam nanti, kira-kira akan seperti apa keseruan penangkapan Ilyas yang kali ini benar-benar harus masuk ke dalam penjara. Sementara itu kali ini di sekolah, Diva justru dibully oleh teman-temannya karena sang kakak ternyata narapidana. Kali ini pun Mala berusaha untuk membela Diva di hadapan teman-temannya itu, apalagi kali ini Diva sudah dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah karena kasus yang menimpa sang kakak yaitu Ilyas. Kira-kira apakah kali ini benar-benar Mala akan bisa menghibur Diva, karena seperti kita ketahui sebelumnya hubungan Mala dan juga Diva kali ini sedang tidak baik-baik saja. Namun kira-kira
apa yang akan dilakukan Lian dan juga Foke untuk Diva. Apalagi satu-satunya keluarga Diva kali ini sudah ada di dalam penjara dan Diva tidak memiliki keluarga lagi. Makin penasaran dengan episode malam nanti, kira-kira akan seperti apa keseruannya? Jangan lupa saksikan terus Mega Series Panggilan yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.